Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Josh channel sini. Oke teman-teman, hari ini hari Rabu, ini tanggal 3 Agustus 2022. Saya berada di kandangnya Mas Nanda teman-teman ya, atau di Jagger Team. Jadi ini sekarang kita berada di Bandung Gede Temanggung teman-teman. Oke, selamat sore Mas. Sore Mas. Ya, waras ya Mas. Alhamdulillah. Oke, nih teman-teman ya, untuk session yang kedua saya mau tahu ini untuk terutama di ini apa namanya, kita bahas untuk breedingannya. Jadi untuk kita lihat induan-induannya teman-teman. Oke, kita lihat dari sini teman-teman. Nih calon-calon untuk induan-induannya nih. Induannya ini, ya. Mas. Oke, ini masih calon ini Mas ya? Calon. Karena ini kayaknya baru datang ini. Nah ini teman-teman, ini induannya sudah dipilih sama si Mas Nanda, ini jumbo juga. Tuh. Itu baru laktasi sekitar 2 kali. Baru satu, laktasi 2 kali. 1-2 kali. Oke, okay. Datang kapan ini Mas? Sudah 2 hari ya. 2 hari yang lalu. Oke, okay, sekitar 2 hari yang lalu laktasi sudah 2 kalian nih teman-teman ya. Rencana ini mau sama yang mana ini Mas? Pejantannya sama yang ini Mas. Si Samson atau si yang Bruno mana? Dulu. Si Bruno. Wah, ini teman-teman ya, sama si Bruno teman-teman. Jadi untuk membuat apa namanya? Postur ya, yang jumbo. Posturnya yang jumbo gitu ya. Mudah-mudahan harapan kita kan cuma usaha ya. Mas, ya. Nah, terus kalau sama yang ini cocok enggak Mas kira-kira Mas babonan yang tadi? Cocok juga Mas, tapi kan yang setelah ini baru ini Samson, oh gitu ya, baru si Jagger, jadi silang-silangan kayak gitu ya gitu. Betul, mana yang cocok mana pas. Yang cocok, siap. Kalau yang ini Mas, ini anaknya dari yang mana ini cempenya ini anak Jagger Mas, anak Jagger ya. Oh ini anak Jagger teman-teman, tapi itu ini induannya Samson, ini induannya Samson ya. Oke, itu ada dua itu anunya ya, cempenya ya. Usia berapa itu Mas? 3 bulanan ya. 3 bulanan. Lebih. Ini kurang lebih 3 bulanan teman-teman. Jantan betina? Betina semua. Betina semua? Iya. Betina semua. Anak-anak Samson nih teman-teman. Eh, anak-anak Jagger ya? Anak Jagger. Oh, Samson. Adiknya Samson. Oh. Ini dijual gak Mas sebenarnya Mas? Tidak Mas. Tidak? Mau buat beli sendiri? Iya. Eman-eman toh? Eman-eman. Eman-eman katanya teman-teman. Betina tuh. Semua. Betina semua soalnya buat breeding. Oke. Okay. Lanjut teman-teman, kita ke sini. Ini tadi kita sudah bahas ya, yang si Samson dan si Bruno. Iki ning dito ya, waduh sik ora ketok iki, Mas. Jerum teman-teman. Jerum, Mas. Waduh. Maaf ini agak kelihatan anu teman-teman ya. Kita coba hidupin dulu, tuh. Nih, jerum teman-teman. Ini dari lokalan juga ya? Iya Mas. Tetap di lokalan. Enggak ada yang ini Mas Nanda. Apa namanya? Untuk crossing sama Merino, babonnya atau gimana? Enggak? Ada. Ada? Di kandang yang mana itu? Ada anaknya Mas. Oh ada ini anaknya? Babonnya udah laku ini. Oh babonnya udah laku. Ada 2 ekor itu. Terus anaknya dari yang mana ini Mas? Anak Jagger Mas. Dari anak Jagger? Iya. Babonnya sudah laku. Ini anak-anaknya teman-teman. Dan betina. Yang mana yang ini atau yang? Ya ini jantan, yaitu betina. Oh ini nah, kedua ini ya. 2 ekor ini. Oh jadi berarti induannya tadinya Merino. Merino. Oh ini sudah silangan teman-teman. Tapi ini anaknya Jagger ada 2. Yang ini jantannya yang mana Mas? Yang ini Mas yang brodol. Oh, yang brodol ini ya. Nih. Ada kasih contoh untuk harganya Mas itu Mas? Bisa nggak? Dijual apa enggak? Ini penawaran terakhir baru 3 juta Mas. 3 juta yang betina. Oh ini 3 juta teman-teman. Usia berapa itu Mas betinanya itu? 6 bulan. Yang itu juga sama? Sama, 1 6 bulan juga satu peranaan ya. Yang jantan belum ada yang nawar? Belum. Belum? Belum. Yang betina sudah ada penawaran 3 juta teman-teman. Dan selain untuk breeding sendiri, Mas Nanda juga ini teman-teman, ini juga dagangan nih Mas ya? Dagangan. Dagangan. Yang kelas sedeng itu Mas. Yang kelas sedeng. Ekonomis. Jadi ini apa-apa aja ini Mas? Itu, babonan, diri, doro atau iya, apa? Ada babon anak juga, ada diri. Oh macam-macam ya? Macam-macam. Macam-macam teman-teman. Pilihannya banyak ya. Nih ini ada juga.
Ini pejantan. Ini pejantan juga. Pejantan juga. Tapi ini pejantan juga, teman-teman. Tapi enggak spesial kayak yang tadi. Ini juga bagus, teman-teman, pulangnya. Puasanya juga tinggi. Nih, selain juga yang tadi, ini juga. Ini breeding sendiri juga ya? Atau ada, dagangan? Ada dagangan juga, Mas. Dagangan juga. Jadi memang spesial untuk yang super-super, teman-teman. Tuh. Itu anaknya siapa itu, Mas? Yang itu, Mas. Itu dari pejantan yang mana? Si Bruno, Mas. Si Bruno. Oh, sudah ada toh? Sudah ada, tapi kan eman-eman. Oh, gitu. Eman-eman, teman-teman. Betina juga ini. Oh, padahal doanya kecil tuh, Mas. Tembian. Doanya kecil ya, tapi ini semuanya bagus-bagus, teman-teman. Tapi yang kalau lagi pas ini kan eman-eman, Mas. Eman-eman juga ya. Oke, ini yang di kandang pertama, teman-teman, dan di sana ada di kandang kedua. Kita lihat ya, yang di kandang pertama ini untuk pejantannya si Bruno. Ya, dan terus ada si Samson, teman-teman. Kita lihat untuk yang selanjutnya di kandang yang kedua. Oh ya, teman-teman, sebelum kita lanjut, yang di sini belum kita shoot, teman-teman ya, untuk di kandang ini. Ini juga ada. Ini yang buntingan ini, Mas ya? Buntingan, Mas. Buntingan. Yang ini. Semua berubah bunting ini, teman-teman. Ya, ini kelas menengah ke atas. Menengah ke atas. Ini kira-kira harga berapa sampai berapa ini, Mas? Ini harga 4 juta sampai 7,5. 4 juta sampai 7 juta setengah. Ini rata-rata bunting, teman-teman. Tuh. Maksimal laktasi 3 kali kan. Maksimal laktasi 3 kali. Berarti masih muda juga ya hitungannya ya. Iya. Nah, kalau saya tanya buntingnya ini. Ini pakai pejantan yang 3 ekor tadi atau enggak? Kalau ini enggak. Enggak? Enggak. Tapi pejantan pasar? Pasar. Oke. Pakai pejantan pasar, teman-teman ya. Tapi secara, apa namanya, untuk kualitas. Global kualitas gitu, ini cakep-cakep juga. Tinggi dan panjang. Ini untuk posturnya gede-gede juga, teman-teman. Ya, yang namanya babonan harga 4,5 sampai 7,5 ya tetap api-api toh, Mas. Tuh, iya. Yang ini. Oh, yang ini ada lagi, yang ini ekonomis atau enggak? Ini ada ekonomis. Ini ekonomis. Ekonomis. Ada, ini juga, teman-teman. Yang ini babonan juga? Ada babonan anak. Ada babonan anak juga ya. Kebetulan yang ini udah laku. Udah laku. Ya. Kemana nih, Mas? Ini ke Wonosobo. Wonosobo. Kalau sini aja. Oke. Yang ini udah laku, teman-teman, dipesan sama beliau orang Wonosobo. Oke. Yang di kandang ini udah. Anak-anaknya, teman-teman. Anak tiga itu. Oke. Kita lanjut yang sebelah, Mas. Oke, Mas. Oke. Kita lanjut, teman-teman ya, untuk di kandang sebelah. Nah, ini teman-teman. Ini kita sudah di kandang sebelah dan kita nyalakan dulu, teman-teman ya, untuk lampunya. Ini untuk di kandang ini pejantannya si Jagger, teman-teman. Ini khusus. Jadi yang di sini semuanya rata-rata ini breedingan, Mas ya. Breedingan. Maksudnya ini sih, kayaknya enggak dijual ini ya. Enggak. Enggak. Ini teman-teman ada juga yang Rambon. Ini Rambon ya, kayaknya sama Merino Rambonnya ya. Ini babonnya, Mas. Ini babonnya. Tuh. Bapaknya si Jagger. Ini Texel. Texel. Hmm. Karena kak digi tuh. Oh. Oke. Cakep, teman-teman. Nih, tuh tapi jantan ya, jantan keluarnya ya. Ini babonnya. Jadi disilang-silang kayak gitu, teman-teman. Ini materi selanjutnya. Rata-rata ini udah bunting ini, Mas. Udah, Mas. Udah bunting berapa bulan itu rata-rata? Sekitar 3 bulanan. 3 bulan? Iya. Sekitar 3 bulanan. Kalau yang di sini, ini kawinnya sama si ini ya? Sama si Jagger. Sama si Jagger ya? Ada yang baru lahir ini. Mana? Itu. Anaknya si Jagger? Anak Jagger. Oh, oke. Okay. Kita lihat dulu, teman-teman. Ini ada anaknya si Jagger. Jantan betina ini. Wih. Jantan betina ini. Ini induknya ya? Iya. Ini baru berapa hari ini, Mas? 7 hari? Iya, semingguan, Mas. Sekitar 1 mingguan. Tuh, kayak, oh iya, ini kayak si Jagger, teman-teman. Mirip bapaknya. Ya. Mirip bapaknya ini. Untuk pola warnanya yang ada garisnya di leher, teman-teman. Cakep juga ini.
Ini babonannya kayak gini mas ya? Ini tembean mas. Tembean ini? Tembean. Baru pertama ya? Baru pertama kali. Oke. Yang ini anaknya juga? Ini anaknya juga? Anaknya juga iya, tapi lepas sapi ini. Lepas sapi. Lah, yang ini berapa duit ini mas, satu ekornya mas? 3,5 Iya. Oh. Ke Magelang. Laku ke Magelang? Magelang. Kemarin 3 ekor ke Magelang. Ke Magelang setang ya? Iya. Oke, ini teman-teman contohnya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang minat sama apa namanya hasil breedingan jenengan, ini anaknya si Jagger, bisa hubungi jenengan, ge? Mas Nanda, Mas Nanda, ge? Sakit. Oke. Ngarap memiliki langsung. Sakit. Siap. Ya itulah teman-teman ya untuk review saya di kandangnya Mas Nanda atau di Jagger Team ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali teman-teman nanti ada yang minat cempe-cempenya. Ataupun sharing apa-apa gitu sama Mas Nanda bisa langsung. Oh iya Mas, kalau sini murni ini rumput. Murni? Iya, oh iya. Pakannya. Ini pakannya teman-teman yang saya lupa ini. Murni rumput ya? Murni rumput seperti ini. Tuh makannya murni rumput teman-teman. Gak pakai campuran ini Mas? Paling ada katul. Ya, katul sama brand polar. Brand polar biasa umum. Biasa. Buat seger-seger. Buat tapi seger-seger full ya. Hijauan. Full hijauan. Iya ya, teman-teman, ini full hijauan juga. Oke, matur nuwun Mas Nanda, saya selalu untuk Jagger Team dan laris manis dagangan ini. Ya teman-teman, cukup itu dulu ya untuk review saya di kandang Jagger Team ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti bisa calling WA apapun itu yang mau ditanyakan sama Mas Nanda, calling WA-nya Mas Nanda yang akan saya taruh di deskripsi. Jangan lupa dukung selalu Jawa Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.